Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas kisah Khalifah Umar membebaskan Palestina dari cengkraman Romawi. Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam, sekaligus pahlawan perjuangan masyarakat Islam. Salah satu bentuk perjuangan dari Umar bin Khattab adalah misi pembebasan Palestina dan Yerusalem dari cengkraman Romawi. Kala itu, Palestina berada di bawah tekanan bangsa Romawi selama ribuan tahun. Lantas bagaimana kisah Umar bin Khattab dalam pembebasan Palestina dari cengkraman Romawi? Sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama Abu Bakar. Namun, Islam masih menghadapi tantangan besar dari dua kekaisaran besar, yaitu Persia dan Romawi Bizantium. Kedua kekaisaran ini memiliki kekuatan militer dan politik yang sangat besar, serta memiliki pengaruh kuat di wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina dan Yerusalem. Palestina dan Yerusalem adalah tanah suci bagi tiga agama Samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah kedua Islam. Salah satu prioritas beliau adalah melanjutkan perjuangan melawan Bizantium yang telah menyatakan permusuhan terhadap Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebuah kota penting yang menjadi target mereka adalah Yerusalem, yang merupakan ibu kota provinsi Palestina di bawah Bizantium. Kota ini dikenal dengan nama Aelia Capitolina oleh Bizantium dan Al-Quds oleh Muslim. Pasukan Muslim mulai mengepung kota ini pada tahun 637 Masehi. Adapun Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama monoteistik terbesar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena sejarahnya yang membentang ribuan tahun, kota ini mempunyai banyak nama seperti Yerusalem, Al-Quds, Yerushalayim, Aelia, dan banyak lagi. Nama-nama Yerusalem tersebut semuanya mencerminkan warisannya yang beragam. Ini adalah kota yang dijadikan rumah bagi banyak nabi Islam, mulai dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud hingga Nabi Isa. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau juga melakukan perjalanan ajaib dalam satu malam dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian dari Yerusalem ke surga yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Namun, semasa hidup Rasulullah, Yerusalem tidak pernah berada di bawah kendali politik Muslim. Hal ini berubah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, menjabat sebagai Amirul Mukminin. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW, Kekaisaran Bizantium menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menghilangkan agama Islam yang baru berkembang di perbatasan selatannya. Ekspedisi Tabuk dimulai pada Oktober 630 dengan Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang ke perbatasan untuk melawan Kekaisaran Bizantium. Meskipun tidak ada tentara Bizantium yang menemui Muslim untuk berperang, ekspedisi tersebut menandai dimulainya perang Muslim Bizantium yang berlanjut selama beberapa dekade. Selama pemerintah Khalifah Abu Bakar dari tahun 632 hingga 634, tidak ada serangan besar yang dilakukan ke wilayah Bizantium. Pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, umat Islam mulai melakukan ekspansi serius ke utara hingga ke wilayah Bizantium.
Umar mengirimkan beberapa jenderal Muslim yang paling cakap, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk melawan Bizantium. Pertempuran Yarmuk yang menentukan pada tahun 636 merupakan pukulan besar bagi kekuatan Bizantium di wilayah tersebut, yang menyebabkan jatuhnya banyak kota di seluruh Suriah seperti Damaskus. Pada tahun 637, tentara Muslim mulai bermunculan di sekitar Yerusalem. Yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah Patriark Sophronius, perwakilan pemerintah Bizantium serta pemimpin gereja Kristen. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa bulan, dengan beberapa kali terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Akhirnya, pada tahun 638 Masehi, Bizantium menyerah dan bersedia menyerahkan kota itu kepada pasukan Muslim. Namun ia menolak untuk menyerahkan kota itu kepada siapapun selain Umar bin Khattab sendiri. Meskipun banyak tentara Muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan Amr bin As mulai mengepung kota, Sophronius menolak menyerahkan kota itu kecuali Umar sendiri yang menerima penyerahan itu. Mendengar kondisi tersebut, Umar bin Khattab meninggalkan Madinah, berjalan sendirian dengan seekor keledai dan seorang pembantunya. Umar bin Khattab meninggalkan Madinah dan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota itu secara langsung. Ketika sampai di Yerusalem, Umar bin Khattab disambut dengan hormat oleh pasukan Bizantium. Ketika Amirul Mukminin tiba di Yerusalem, dia pun disambut oleh Sophronius, yang pastinya takjub karena khalifah umat Islam, salah satu orang paling berkuasa di dunia pada saat itu, hanya mengenakan jubah sederhana dan tidak bisa dibedakan dari jubah pelayannya. Umar diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sophronius mengajak Umar untuk sholat di dalam gereja, namun Umar menolak. Umar bersikeras bahwa jika dia sholat di sana, umat Islam nantinya akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid, sehingga membuat umat Kristen kehilangan salah satu situs paling sucinya. Sebaliknya, Umar berdoa di luar gereja, di mana sebuah masjid kemudian dibangun. Nama masjid itu kemudian diberi nama Masjid Umar, yang sampai sekarang berdiri di kota lama Yerusalem. Setelah pembebasan Yerusalem dan Palestina, Khalifah Umar kemudian membuat sebuah perjanjian bersama pemimpin gereja Kristen, Patriark Sophronius. Umar bin Khattab kemudian membuat sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Umar. Perjanjian itu juga ditandatangani beberapa jenderal tentara Muslim. Perjanjian ini mengatur hak-hak dan kewajiban penduduk kota, baik Muslim maupun non-Muslim. Perjanjian ini menjamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap gereja-gereja dan salib-salib, serta kewajiban membayar pajak. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem dari Bizantium, beliau juga memberikan hak kepada umat Yahudi untuk kembali ke kota itu dan beribadah di tembok ratapan. Hal ini merupakan sebuah pengakuan dan penghormatan terhadap umat Yahudi dari umat Islam. Banyak umat Yahudi yang bersyukur dan mengagumi sikap Umar bin Khattab. Dalam banyak kasus, tentara Muslim disambut baik oleh penduduk setempat, baik Yahudi maupun Kristen. Mayoritas umat Kristen di wilayah tersebut adalah penganut monofisit yang memiliki pandangan lebih monoteistik tentang Tuhan yang mirip dengan apa yang diajarkan oleh umat Islam baru. Mereka menyambut pemerintahan Muslim di wilayah tersebut, bukan Bizantium yang memiliki banyak perbedaan teologis dengan mereka. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.